Joya, Leha, Jena, Jeton, Cik Na, Cik Ani, Cik Ana, Cik Yam, Cik Isa, Cik Eti, semua cik lah yang ada kat Malaysia ni. Hari ni makan apa korang? Hari ni kata apa ni? Family saya dia tak nak makan nasi lah. Dia kata penat nak kunyah nasi lah. So kita buat ni lah. Kita buat kalau saya tunjuk ni, korang tahu tak apa benda ni? Ini ubi oren. Ubi oren ni kita kisar halus-halus. Kita nak buat apa? Lepas tu ini adalah udang kering yang dibasuh kemudian dikisar halus. Nak buat apa? Kemudian ni ada saya rebuskan air daging lagi. Nak buat apa? Nak tanya ni. Bahan-bahan yang dimakan dengan ni adalah toge. Lepas tu ni daun sup, ni limau, cili hijau, telur, apa tu telur rebus. Dan juga tahu goreng. Nak masak apa ni? Masak apa? Masak mie rebus. Yeay. Okey. Senang je. Ini yang paling simple. Ini paling simple. Ada nak tengok muka ke? Muka dah cantik. Dah elok dah. Okey, dah tak ada jeragat. Siapa yang nak repair muka, bagi tahu saya. Nanti saya recommend kepada doktor saya. Okey. So, mula-mula kita tumiskan 4 sekawan ni. Okey. Ini macam puspa wangi letak dalam kain batik dia. Dia bawa berjalan jumpa P. Ramli. Kan? P. Ramli bawa. Bawa jumpa puspa wangi. Nak masak ni 4 sekawan. Apa ni? Bunga cengkir, bunga lawang, pelaga dengan kulit kayu manis. Tumis dulu. Okey. Tak nak masak lah. Kau datang. Ya Allah, ya Tuhan, kawan aku ni. Tadi aku dah halau-halau, kau datang balik. Okey. Tumis sampai wangi. Lepas tu kita akan masukkan sedikit serbuk. Serbuk ni serbuk kari daging. Tumis sampai wangi. Lepas tu kita akan masukkan yang ni, bawang putih, bawang merah halia. Bawang putih, bawang merah halia kita tumis. Okey, tumis, tumis, tumis. Lepas tu kita masukkan serbuk kari daging sikit dan juga serbuk cili sikit. Okey. Tumis sampai masak. Okey. Hampa tunggu sana. Hampa okey ke? Tengah balik kampung, tengah packing baju ke? Dengar Sarita kata bukan main lagi. Ramai-ramai. Semua macam kandang, apa kambing dengan lembu lepas kandang. Semua nak balik. Bila Pak Long kata semua dah boleh balik, bukan main lagi nampak. Laju simpan teman kat Saya pun nak balik kampung juga. Anak saudara nak kahwin. Tapi bukan bulan ni lah. Bulan depan. Bulan ni belum lagi. Bulan ni baru jalan-jalan pi dine-in je. Nak try tengok pi dine-in je. Tak berani lagi lah nak pi tidur sini tidur sana lagi. Bagilah sebulan lagi. Langkawi, negeri kelahiran saya pun saya tak berani nak pi lagi. Sebab ramai sangat pelancong. Hak dekat-dekat ni PD pun tak berani. Tunggulah sat dulu. Okey, sat lah. Nak pi buat nasi tepe. Sat lah. Okey. Selangor, Selangor. Besok dah start kat daya pula. Hai, tiap-tiap tahun pula berubah sama je. Bila nak berubah ni? Okey, so kita masukkan udang kering yang telah saya blender tadi. Udang kering. Masukkan udang kering. Okey, saya suka masak tu udang kering ni. Masak betul dulu. Lepas tu sekejap lagi baru saya buat masuk cabai. Cabai kisap, cili kisap dengan kari. Sekejap ni masak sekejap dulu. Wanginya bau. Tomis. Tu dia. Memang wangi sangat ni. Orang sebelah berdehem. Sedap bau wangi ni. Patutlah dia berdehem. Okey. So lepas tu kita bubuh cabai. Bubuh cabai dengan bubuh ni. Serbuk kari. Bubuh serbuk kari sikit. Okey. Bubuh serbuk kari sikit. Nak bubuh ayak. Bubuh ni cabai. Buat ampalah. Nak bawa banyak mana cabai. Saya ambil sikit je ni. Kuah ikut berapa hampa nak masak lah. Okey, ikut berapa banyak hampa masak. Agak-agak lah. Ni tak nak sukatan ni. Bukanlah nak kata kita chef tak. Tapi ikut sukatan betul lah. Kan. Okey. So terapin buang. Okey, cabai duduk ada sikit ni. Habis buang. Okey. Selamat. Habis dah. Gula ni kari pula dah. Okey, siapa yang dah start balik kampung tu, hati-hati di jalan raya. Balik, hampa jangan peluk cium mak pak hampa dulu. Hampa mandi dulu. Buat test. Buat test dulu. Lepas tu barulah hampa ni nak. Peluk cium mak bapak hampa yang 2 tahun tak jumpa tu. Okey. Hati-hati tau.
jangan main tapak-tapak ya. Saya kesian orang tua tu. Tak usah main tapak. Orang kadang kata tapak. Tak usah tapak dulu. Mandi dulu. Balik memang ke? Pergi ke sungai ke? Pergi junam. Rajun. Lepas tu buat test. Lepas tu barulah hampa tapak. Kesian orang tua tu. Sekejap ni hampa duit elok-elok sehat. Hampa punya pasal. Orang tua sakit. Tak boleh lagu tu. Kesian. Okay. Okay. So ni. Hampa bolehlah balik. Beli bahan. Masak kat orang tua hampa. Biar buih. Siapa nak guna ayam, gunalah ayam. Sebab cik suami saya ni daging, peminat daging. Sikit-sikit daging, sikit-sikit daging. Semua nak daging. Kalau nasi lemak, boleh buat nasi lemak, daging ni daging. Okey, so ni tunggu saat dia masak. Saat lagi kita nak bubur kuah dia ni. Ni ubi. Ubi yang dah direbui, lepas tu di blend. Okey? Sedapnya. Ini dia bahan dia, hampa tengok. Okey, lepas tu kita rehat saat. Okey, bila dah siap ni. Sekarang ni dah masak, bolehlah kita masukkan air rebusan daging ataupun air rebusan ayam, ikut orang lah. Okay, alright. Lepas tu bolehlah kita masukkan. Okay, ni daging eh. Korang boleh guna ayam. Ni rebusan ni tu lah, daging atau ayam lah. Okay, lepas tu bolehlah dimasukkan ubi. Perlahan-lahan. Ada setengah orang campur ubi kentang dengan ubi merah ni, oren. Ada setengah orang dia buat ubi oren aja. Tengoklah. Tengok pada masing-masing lah ya. Okey. Kacaukan dia pekat. Ada orang taruh tepung jagung. Saya tak nak taruh tepung jagung sebab ialah ubi ni dah kental lah ni. Nampak? Ubi dah kental. Saya tak payah masak tepung jagung lagi lah. Kalau masuk tepung jagung ha, lagi pekat ni ha. Ni pun dah pekat dah. Gini juga yang terbaik. Okey. Kau baru betul. Dah selalu dah yang. Dah bertahun-tahun nak buat macam ni. So far alhamdulillah. Pandai. Ai mengaunnya. Pandailah yang masak ai. You kan tengok aja. Aduh. Ada di tibainya dai aku. Okey. Dah. Okey. So masukkan air sedikit sayang. Okey. Kocak-kocak, dikocak-kocak. Okey, kocak-kocak-kocak sikit. Okey, kau licin ke basuh? Sayang. Kan? Penat ni, penat apa ni, memblendernya. Okey, dah. Okey. Lepas tu kita kacaukan dia. Allah, bawah pun ada. Kita kacaukan dia. Sekejap, saya pasang kan. Okey. Ini bahan-bahan makannya lagi sekali ya. Kalau siapa tak tengok tadi. Bahan-bahan makanannya tu, nampak tu? Telur rebus, lepas tu ada apa tu, tahu goreng, cili hijau, limau. Limau tu wajib lah kita nak apa perah sikit nanti. Lepas tu tu ada toge, lepas tu ada ni cili jeruk ni kalau siapa suka cili jeruk. Okey dah ni. Lepas tu saya sebenarnya lebih suka gunakan ni. Ni. Saya suka gunakan gula Melaka sebab lagi sedap. Hari tu saya buat apa untuk anak saya? Apa sambal tumis, udang, guna gula Melaka. Oh, berulang dia berhari-hari dia boleh makan. Saya kena masak banyak. Okey, tunggu kejap ya. Okey. Okey, so saya dah letak gula tadi, saya tambah gula putih sikit je, saya letak garam. Okey. Semua dah letak. So ini dia kuah mi rebus daging. Mi rebus daging. Okey, so ini mi rebus daging. Okey. Nampak? Okey. So you all boleh gunalah bahan lain kan. Ayam ke apa ke sudah siap. Okey. Mi pun saya dah celur. Mana mi tadi? Oh, dah angkat ke depan. Okey. So ni bahan-bahannya. Okey. So Tijah, Imah, Johar, Joyah, Cik Nahab, Cik Tun, Cik Ani, semua selamat masak ya. Selamat mencuba. Ini dia. Mi rebus ala Maria tu siapa. Okey. Dah siap. Okey, saya pun dah nak naik ke atas. Dah siap masak. Okay, bye-bye. Okay, macam biasalah. Saya lepas masak, saya mesti letak dekat dalam bekas ni. Iaitu bekas slow cooker. Bekas slow cooker ni senang. So, dia akan panas je. Letak dekat warm. Dia akan panas je. Jadi, tak adalah membazir gas. Bila nak makan je, kena panaskan. Nak makan, kena panaskan. Tak payah. So, guna je slow cooker ni. Senang kehidupan. Nak beli, sila pergi ke IG UK Waste. Ya? UK Waste. Ini upah paras dia.
Okay. So dia ada low, ada high dengan dia ada keep warm. So keep warm lah. So senang bila nak makan cedok saja. Okay, sila beli dekat UK Way, RM160 sahaja daripada Australia.